baik, ini keseharian saya ataupun sebagai penjaga pintu air PPA di daerah irigasi Lakpok Utara. Keseharian tutorial untuk kali ini adalah pelumasan ya, pelumasan dan pembersihan uril yang dimana ini udah sedikit agak berkarat. Dengan pemeliharaan yang rutin seperti ini, yang mudah-mudahan kami harapkan kami sebagai petugas pintu air bangunan ini dapat bertahan lama ya untuk dioperasikan dan bagus. Harapan yang kedepannya mudah-mudahan ini pemeliharaan seperti ini untuk kami dan peralatannya mungkin nanti ada lebih baik lagi ya. Dan sekarang ini sudah cukup baik untuk uril tersebut ini ya, yang pintu air ini, dan bisa ditutup untuk bisa penutupan atau dibuka agar air itu yang dialirkan ke sawah-sawah bisa lancar dengan kondisi yang terawat dan cukup baik. Thank you.
tongilap kanggo ka sadayana anu mika cinta mika dedeh ka saluran irigasi terutama anu resep kanggo kana peta pertanian khususnya di bidang tani padi ya. Tongilap share, like dan komen ya. Terutama untuk yang mencintai subscribe.